Oke, hai teman-teman, di video kali ini saya akan share info tentang game Citambi Stories, yaitu jadwal munculnya ikan-ikan di Danau Area 6 di updatean terbaru ini ya teman-teman. Nah, jadi di Area 6 itu ada danau teman-teman. Nah, di sini saya akan kasih tahu jadwal-jadwal mereka munculnya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan kasih tahu ikan-ikan yang ada di danau nih teman-teman. Yang pertama adalah kecebong, ikan bilis, kodok, ikan pemanah, ikan ekor pedang, ikan sebelah, ikan spatula, sturgeon, ikan barakuda, ikan bullhead, goldfish. Nah, itulah dia tadi ikan-ikan yang ada di danau nih teman-teman. Nah, di sini saya akan kasih tahu jam mereka muncul atau jadwal mereka muncul dan gimana cara dapetin ikan-ikan ini teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah kecebong. Nah, waktunya 24 jam, bisa muncul kapanpun, kesulitannya mudah banget. Nah, tapi harus keberuntungannya itu harus level rendah teman-teman ya. Selanjutnya ikan bilis, waktu 24 jam, kesulitan mudah, keberuntungan juga harus level rendah. Nah, kalian bisa pakai jaring ikan beli di Pak Soleh kalau mau dapetin ikan bilis dan kecebong ya. Nah, yang ketiga itu ada kodok, 24 jam, mudah banget ini ya, kapanpun bisa muncul dan keberuntungan level apapun juga bisa dapet nih. Untuk selanjutnya di sini adalah ikan pemanah, waktu 24 jam, kesulitannya mudah ya, ini bisa muncul kapanpun. Ini itu ikan yang ya cukup mudah didapatkannya, sama seperti kodok. Nah, untuk selanjutnya ini ikan sebelah, waktu 24 jam, ini kesulitannya cukup sulit. Nah, keberuntungannya sedang sampai max ya. Nah, untuk selanjutnya itu ikan ekor pedang, waktunya di siang hari, kesulitannya lumayan sulit ya. Level keberuntungan yang dibutuhkan itu sedang sampai max, oke? Selanjutnya ikan spatula, waktunya itu cuma di sore hari, kesulitannya tuh cukup sulit, keberuntungannya itu harus sedang sampai max, oke? Untuk selanjutnya itu adalah ikan barakuda, waktunya itu kapanpun atau 24 jam, kesulitannya itu sulit ya, gesit banget ini ikannya, keberuntungannya harus max. Nah, selanjutnya itu adalah ikan sturgeon, waktunya itu sore dan malam hari, kesulitannya itu sulit, keberuntungannya harus max, oke? Nah, untuk selanjutnya itu adalah ikan bullhead, waktunya pagi hari, kesulitannya itu cukup sulit, keberuntungannya itu harus max ya, oke? Nah, yang terakhir itu adalah ikan goldfish, waktunya tengah malam, kesulitannya itu sulit banget dan harus keberuntungan max ya tentunya. Oke teman-teman, itulah dia tadi ikan-ikan yang ada di danau serta jadwal-jadwal dan cara mendapatkannya. Nah, perlu kalian ketahui ada ikan yang hanya cuma bisa didapatkan di keberuntungan level rendah. Nah, kalian bisa pakai jaring ikan untuk mendapatkan ikannya. Oke teman-teman, segini saja buat video kali ini. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah atau kurang, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan see you.